Beragam hobi baru bermunculan di tengah pandemi seperti saat ini. Ada yang sekedar mengisi waktu luang, ada pula yang mengubahnya menjadi cuan. Di Kabupaten Bandung, budidaya ikan gabus hias bisa mendatangkan keuntungan jutaan rupiah per bulan. Informasi ini menutup wrap up kali ini. Ingat, ayo pakai masker, ayo cepat vaksin. Saya Roland Lagonda, that's the way. Ini dia, si ikan gabus hias atau yang biasa dikenal dengan nama latin Channa argus. Habitat asli ikan dengan corak khas hitam ini berasal dari perairan Rusia, Tiongkok, dan Korea. Tepatnya, mulai dari sungai terpanjang ke-9 di dunia, yakni Sungai Amur yang membatasi wilayah timur jauh Rusia dan Tiongkok Timur Laut hingga ke Pulau Hainan, Provinsi Cina. Ikan predator yang bisa tumbuh hingga sepanjang 1 meter ini mulai naik pamor dan banyak dicari oleh masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Pepen Rohikmat, warga kampung Cikaliage, Desa Tarajusari, Banjaran, Kabupaten Bandung ini menjadi salah satu orang yang meraup untung dari ikan channa. Bermula dari hobinya sejak 2010 silam, ia bisa mendapatkan omset hingga 5 juta rupiah per bulannya. Makin meningkat masa-masa pandemi ini, banyaknya menjamur komunitas-komunitas gabus, ya, termasuk Bandung Selatan juga ada yang lain, mulai dari banyak kontes-kontes. Dari predator air, kita ke hewan lucu yang satu ini. Firman Imawan, warga Cemoro Kandang, Kota Malang ini berhasil membudidayakan hewan asal Afrika ini. Sejak tahun 2018, Firman belajar cara memelihara landak mini secara otodidak dan bergabung dengan komunitas. Saat ini permintaan pasar terhadap bayi landak mini sangatlah tinggi. Meski sudah berjalan hampir 2 tahun, keterbatasan tempat dan jumlah indukan menjadi kendala utama Firman memenuhi besaran permintaan pasar. Itu bukan untuk breeding awalnya, karena saya suka hewan. Sebelum itu saya belajar dulu, saya belajar di internet, terus dari jurnal-jurnal gitu saya lihat. Jadi paling enggak secara basic saya tahu gimana sih landak mini ini gimana. Satu ekor landak mini ini dijual dengan harga 200 hingga 500 ribu rupiah. Dalam sebulan Firman mampu menjual 10 hingga 15 ekor anakan landak mini. Tim Liputan CNN Indonesia. Anaknya gitu ya, gitu.